Saya baru gagal bayi tabung dan saya didiagnosa dokter PCO. Jadi sebelum ngambil tindakan inseminasi atau IVF, ditekan dulu sindromnya dengan pola hidup sehat ya. Jangan langsung ambil tindakan tersebut tanpa memperbaiki sindromnya, karena mendekati kegagalan lah gitu. Kan sayang uangnya. Apalagi kan bayi tabung itu prosesnya itu luar biasa effortnya ya. Suntik sana, suntik sini, persiapan sini, cek sana sini gitu. PCOS bisa berhasil hamil alami ya, kalau tidak disertai dengan masalah lain. Bisa dibantu dengan program healing tubuh kelas 8, ambil kelas GH komplit, ikuti program kita step by step ya, karena kita nggak pakai obat herbal ataupun suplemen. Bisa membantu teman-teman PCOS yang berhasil hamil, bahkan kita juga pernah mengantarkan peserta yang dia itu udah mau inseminasi guys, gara-gara nggak hamil-hamil karena sel telur kecil itu. Akhirnya karena beliau persiapan dulu gitu, nggak jadi insemnya karena udah dapat secara alami gitu. Luar biasa nggak? Nah gitu. PCOS bisa berhasil hamil, ditekan sindromnya, bisa dibantu dengan program healing tubuh kelas 8. Kakak langsung gabung aja malam ini ya, lewat link yang sudah kita sediakan di bio atau profil kelas 8.